Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Afi Sofia binti Abdul Karim dari 3 Ibu Sina di Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah. Cita-cita saya menjadi seorang guru. Pada masa lapang, saya suka membaca. Banyak buku yang saya telah baca seperti koleksi anak Muslim, buku-buku bahasa Inggeris dan bacaan komik. Pada hari ini, dalam bicara buku, saya ingin berkongsi sebuah buku yang boleh dijadikan buku bacaan tambahan. Buku ini bertajuk Hero Express. Tak kenal, maka tak cinta. Sebelum saya menceritakan sinopsis buku pilihan saya ini, mari kita mengenali barisan penulis terdiri daripada Hana Ismail, Tazmah Halkani, Nur Hayati Daud dan Nur Robaniah. Buku ini terbitan Bonda No Resources. Jumlah muka surat buku ini amatlah sesuai dengan tahap 1 murid-murid sekolah rendah, iaitu sebanyak 22 muka surat sahaja. Kandungan aktiviti didik hibur seperti menyusun huruf dan pemanai kata turut dimuatkan dalam buku Hero Express ini. Laras bahasa yang digunakan juga mudah untuk difahami seusia kanak-kanak seperti saya. Buku ini memaparkan dua orang adik-beradik yang bernama Aura dan Aumi. Kisah mereka ialah sebagai adibira sejati. Beginilah kawan-kawan, Aura ialah abang kepada Aumi. Kekurangan Aura ialah masih merangkak-rangkak ketika membaca. Aura juga selalu dipulaukan oleh kawan-kawannya. Keputusan pula selalu dapat markah merah. Cikgu-cikgu pun turut memarahi dia. Di rumah pula, ibu bapa mereka selalu memuji Aumi yang pandai. Aura berasa sedih kerana dirinya diperkecilkan. Aumi bersimpati dengan abangnya. Dia berazam untuk membantu abangnya. Aumi memuji Aura dengan kata-kata motivasi. Aura kembali bersemangat dengan sokongan Aumi itu. Pada suatu malam, di rumah Aura dan Aumi, ada kebakaran kecil. Aura cepat-cepat mengambil tindakan. Dengan mengambil alat pemadam api, Aura tergamam seketika kerana dia tidak tahu bagaimana menggunakan alat itu. Namun, Aura tidak berputus asa. Aura cuba membaca arahan alat pemadam api itu. Dengan keputusan Aura yang sepatah sekilat itu, api yang kecil sebelum menjadi marak sudah tiada. Kerana api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Aura juga dapat pujian daripada kedua-dua ibu bapanya kerana sudah pandai membaca. Aura pandai kerana dia sudah mempelajari membaca di kelas Express I. Kawan-kawan, bukan setakat itu sahaja. Aura juga sudah menonjolkan bakatnya dalam persembahan mendeklamasikan sajak sepenuh sambutan Hari Kanak-Kanak di sekolahnya. Kawan-kawan tahu tak apa istimewa sajak itu? Sajak itu ditujukan khas untuk adiknya yang tidak putus-putus memuji Aura. Semua guru dan murid memberi tumpukan gemuruh sehingga dewan menjadi gamai. Di majlis itu juga, Aura diumumkan sebagai tokoh kanak-kanak. Sejak kejayaan itu, semua berkawan dengan Aura seperti biasa. Baiklah kawan-kawan. Jadi
jadi pengajarannya di sini. Pertama, kita janganlah berputus asa dan kita perlu bersungguh-sungguh dalam sesuatu perkara. Yang kedua, kita janganlah menghina atau mengejek orang lain. Yang ketiga, kita perlu menyayangi antara satu sama lain. Semoga buku ini dapat memberi pengajaran kepada kita. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.